Banyaknya pemudik yang datang dari zona merah membuat sejumlah relawan di Purworejo, Jawa Tengah membagikan masker. Medan yang sulit untuk menjangkau lokasi menjadi tantangan tersendiri bagi para relawan. Sejumlah offroader harus melewati jalan yang licin dan penuh tanah demi mencapai desa Blimbing di Kecamatan Bruno, Purworejo, Jawa Tengah. Tak jarang mobil para peserta harus ditarik demi mencapai lokasi tersebut. Tujuan akhir para penggemar offroad ini adalah membagikan masker kepada warga di desa terpencil di wilayah Blimbing, Purworejo, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena banyak warga yang baru datang dari wilayah zona merah penyebaran COVID-19. IOF Purworejo ini ikut peduli, yaitu baksos, masker, dan tempat cuci tangan untuk para pemudik di desa Blimbing. Upaya pencegahan virus corona juga dilakukan sejumlah ibu BPKK di Kolaka Timur, Sulawesi Utara. Mereka membagikan ribuan masker kepada warga di jalan dan sejumlah pasar. Tak hanya membagikan masker, ibu BPKK juga mengingatkan untuk hidup bersih dan sehat. Di Sulawesi Tenggara ada 133 ODP, 21 diantaranya berada di Kolaka Timur. Dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan.